Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth.